hari ini Pondok Pesantren Al-Zaitun melangsungkan kegiatan rutin ibadah sholat Jumat. Menariknya, kegiatan sholat ini juga diikuti oleh jemaah wanita dan berdiri sejajar dengan laki-laki. Sejatinya kewajiban sholat Jumat memang hanya untuk laki-laki. Namun, wanita diperbolehkan dengan beberapa syarat. Pertama, tidak boleh mendirikan sholat Jumat sendiri. Hanya dibolehkan mengikuti jemaah laki-laki. Kedua, jemaah wanita diperbolehkan sholat Jumat dengan izin dari wali. Dan ketiga, jemaah wanita dilarang memakai wangi-wangian saat sholat Jumat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, mengaku tidak takut dikritik dengan penerapan sholat Jumat semacam itu. Dengan tegas ia mengaku memiliki dasar hukum atau dalil yang dipakai. Panji meminta kepada santri untuk tidak terlalu memperhatikan fatwa di masa lalu, sebab harus sesuai dengan konteks kekinian.